Kembali lagi dalam dialog interaktif bersama RSIA Umuhani. Dok, tadi sudah dijelaskan ini visi dan misi RSIA Umuhani Purbalingga, sangat luar biasa visi misinya. Nah, terkait dengan visi misi tadi, implementasi pelayanan apa, Dok, yang diterapkan dalam yang diterapkan oleh Umuhani? Silakan, Dok. Oke, terima kasih Mbak Tanti. Jadi penjabaran dari visi misi RSIA Umuhani itu salah satunya terimplementasi dari pelayanan yang akan dihadirkan, ya, yang telah dan akan dihadirkan di RSIA Umuhani, yaitu salah satunya yang pertama pelayanan poliinfertilitas gitu ya. Yang kedua pelayanan berkaitan dengan MCU yang tadi dijelaskan komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan. Yang ketiga pelayanan ibu dan anak terpadu. Yang keempat yaitu pelayanan pasien berbasis digital, dan yang terakhir pelayanan poli vaksin internasional. Jadi ada lima pelayanan yang insya Allah itu akan jadi yang pertama dan juga satu-satunya di Kabupaten Purbalingga itu ya. Jadi ada lima poin itu, poli infertilitas insya Allah kita akan launching di bulan ini. Ya, kita akan mulai launching di bulan ini, fasilitas semua sudah lengkap, dokter spesialis kita sudah kita berangkatkan, sudah mendapat pelatihan yang terstandar, dan semua pelayanan, fasilitas, sarana-prasarananya pun juga sudah kita standarkan. Sehingga apabila dari masyarakat Purbalingga yang berkaitan dengan infertilitas bisa berkonsultasi di RSIA Umuhani. Selanjutnya yang berkaitan dengan poli MCU, MCU yang terintegrasi dan berkelanjutan seperti tadi yang sudah kita diskusikan ya, yang diampu langsung oleh dokter Gia spesialis penyakit dalam, sehingga monggo bagi masyarakat Purbalingga dan sekitarnya juga bisa mengakses pelayanan MCU yang terintegrasi dan berkelanjutan. Selanjutnya berkaitan dengan pelayanan ibu anak terpadu. Insya Allah nanti di tahun depan kita akan mulai pembangunan pelayanan poli yang secara keberlanjutan gitu. Jadi ada poli tumbuh kembang, psikologi anak dan lain-lain gitu. Jadi nanti itu bagian dari renstra kita, renstra rumah sakit yang berkaitan dengan implementasi pelayanan. Terus selanjutnya ada yaitu poli atau pelayanan pasien dengan pelayanan digital gitu ya. Jadi ada telemedicine, home care, PCR dan segala macam kita juga ada gitu. Jadi masyarakat Purbalingga pun juga bisa berkomunikasi, bisa mengakses pelayanan melalui digital dengan kita gitu. Selanjutnya yang terakhir poli vaksin internasional. Lah jadi sementara semoga aja pandemi cepat berakhir, dan mungkin nanti pada beberapa masyarakat yang ingin umroh, ingin haji atau ingin perjalanan ke luar negeri tidak lagi harus jauh-jauh ke Cilacap, tapi kita insya Allah juga sudah menyediakan, jadi bisa melakukan vaksin meningitis dan lain-lain di tempat kita. Luar biasa RSIA Umuhani Purbalingga ya. Oh ya, menambahkan sedikit. Oh, ya, jadi tanggal 16 September 2021 kemarin Bapak Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin ada rapat terbatas dengan DPR RI Komisi 9, dia menyampaikan bahwa nanti akan ada benefit sharing antara BPJS dengan asuransi lainnya. Yang ke depan, apalagi dengan diterapkannya kelas standar BPJS yang hanya ada PBI dan non-PBI, ke depan permintaan kebutuhan terkait asuransi swasta akan meningkat gitu. Dan alhamdulillah sekarang RSIA Umuhani telah bekerja sama dengan lebih dari 100 asuransi swasta, sehingga monggo bagi masyarakat Purbalingga dan sekitarnya apabila memiliki asuransi kesehatan swasta di luar BPJS pun bisa mengakses di RSIA Umuhani. Jadi anggapan tentang sehat itu mahal harganya mungkin tidak di Umuhani, karena Umuhani menyediakan segala layanan yang luar biasa, fasilitas yang luar biasa, dan tentunya sudah bekerja sama dengan asuransi 100 tadi ya, Dok ya. Ya, luar biasa. Berarti jangan ragu-ragu untuk datang ke RSIA Umuhani. Kemudian saya beralih ke Dokter Gia. Jadi biasanya, Dok, keluhan apa yang biasa dikeluhkan oleh para pasien penyakit dalam yang datang ke Umuhani? Silakan, Dok. Ya, terima kasih Mbak Tanti. Selama saya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Umuhani ini, ya, sudah banyak sekali pasien yang memang memeriksakan kondisinya karena keluhan-keluhan yang dialami.
dari mulai ada yang batuk, ada yang sesak, demam, diare, pipis bermasalah. Nah, hampir memang semua keluhan-keluhan itu ya kami lakukan pemeriksaan, kami ketahui diagnosisnya dan kami berikan terapi sehingga akhirnya bisa alhamdulillah baik dan kembali pulang berkumpul dengan keluarga. Dan memang ada beberapa penyakit kronis yang akhirnya memang membuat pasien periksa ke kita kembali, seperti diabetes dia akan kontrol rutin untuk mengelola gulanya, darah tinggi dia akan mengontrol tekanan darahnya untuk kita periksa sebulan sekali dan sebagainya. Jadi memang di Rumah Sakit Ibu dan Anak Umuhan ini walaupun tagline-nya adalah RSIA tetapi memang juga memberikan pelayanan yang luar biasa terhadap di luar itu. Ya, salah satunya di kasus penyakit dalam ini. Jadi tidak hanya ibu dan anak saja. Jadi ya baik laki-laki maupun perempuan yang memang usianya memang bukan kategori anak-anak, semuanya bisa silakan datang ke Rumah Sakit Ibu Umuhani, Ibu dan Anak Umuhani jika memang ada keluhan, silakan bisa datang. Ya, oke, Dok. Ini terkait dengan tadi gejala yang telah disampaikan. Ya. Kemudian kita masih di masa pandemi nih, Dok. Banyak stigma masyarakat yang mengatakan kalau kita sudah batuk-batuk, kemudian agak pilek-pilek seperti itu, malas untuk memeriksakan ke rumah sakit karena takut nanti ternyata terpapar COVID. Ya, ini apakah betul, Dok, dengan gejala-gejala seperti itu, udah pasti itu COVID, Dok? Silakan. Ya, jadi untuk menegakkan diagnosis COVID tidak mudah, artinya pasti ada prosedurnya. Bagi pemirsa di rumah tidak perlu takut, jika memang ada keluhan batuk, sesak, datang saja ke kami, RSIA Umuhani, karena di kami itu alur pemeriksaannya sudah jelas. Jadi memang pasien yang curiga COVID dan tidak itu semua sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga insya Allah untuk pasien-pasien atau pemirsa di rumah yang memang akan memeriksakan diri ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Umuhani, aman. Okay. Jadi itu, jadi pertama tidak usah takut dulu datang ke rumah sakit, apalagi ke RSIA Umuhani karena sudah luar biasa baik. Yang berikutnya, apakah setiap batuk itu pasti akan keluhan ataukah setiap batuk itu pasti akan COVID? Ya memang belum tentu. Jadi tenang saja. Oke, terima kasih Dok penjelasannya. Ya. Jadi pemirsa Satelit TV, jangan takut ketika ada gejala batuk, pilek itu bukan berarti COVID. Ya, jadi jangan ragu untuk memeriksakan kesehatannya di RSIA Umuhani. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Satelit TV, Inyong Apple.